seorang ulama dulu lah. Ini tak ada geletik yang cerita ni lah. Seorang ulama, dia mengajar anak, dia mengajar anak murid dia. Ada seorang batu api, seorang batu api. Dia pergi cerita kat anak, dia pergi tebuk lubang dekat kelas tempat anak mengajar. Tempat syekh tu duduk mengajar anak dia tu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, syekh ni dia makan apa? Dia akan bagi makanan tu dekat. Dia makan, dia bagi kat budak tu. Makan budak tu. In a way, kita yang mengaji ni nampak apa? Nampak dia satu penghormatan lah. Betul tak ni? Tok guru kita makan, ada lebihan makanan ni, dia bagi kita sikit. Kita nampak macam apa? Ini barakah. Tapi bukan semua orang nampak macam tu. Orang, ada orang nampak dia satu penghinaan. Hang makan lebih-lebih, hang bagi ke orang. Sisa pun nak bagi ke orang. Maka dia ni duduk mengintai kisah ni. Dia ni beritahu dekat bapak dia tu. Dia kata, kamu tahu tak syekh tu duduk buat apa kat bapak kat anak kamu? Dia buat anak kamu ni macam kucing. Dia buat anak kamu ni macam binatang. Sisa-sisa makanan dia bagi kat anak kamu. Bapak dia mai, tak ada cakap banyak. Pi ambil anak dia, buat keluar. Daripada madrasah. Ha ni. Macam duk jadi kat kita lah ni lah. Saya ada madrasah tuan, saya ada sekolah. Saya tahu keadaan ni macam mana. Anak-anak kita kadang-kadang dia stres. Kita dulu waktu sekolah pun stres. Tengok ni. Ni, ingat ni. Lah ni pakai ketayak elok. Dulu pancik kata cikgu. Pancik kata cikgu. Subhanallah. Tak ada apa-apa kena-kena. Kalau buat apa-apa dia faham sendiri. Nakai. Tahu nakai apa? Stres. Kita mengaji cikgu suruh hafal. Tak melekat. Tambah-tambah bila benda yang kita tak mau, mak ayah kita paksa. Sebab tu benda soalan pertama saya tanya bila budak-budak mai masuk sekolah. Soalan pertama saya tanya, kamu betul nak hafal Quran ke ataupun mak ayah kamu suruh? Kalau dia sebut mak ayah suruh saya tak mau, memang budak tu takkan jadi punya. Ni ke paksa, akhirnya dia tak boleh nak bawa atau dia buat apa. Dia nak keluar, mak ayah dia tak bagi. Dia nak keluar, mak ayah dia tak bagi. Cikgu ni dekat sekolah ni dah pening dengan dia lah. Dia balik rumah. Tak dia buat apa? Dia buat cerita. Dia buat cerita. Kawan saya bully saya. Cikgu buat saya lagu ni. Tugas mak ayah ni tuan-tuan, jangan absorb semua. Pergi tanya dulu. Saya pesan. Yang selalu jadi masalah apa? Bila dia terima bulat-bulat apa nak kata. Dia kata, ustaz, anak saya kenal lah anak saya. Saya bela dia baik. Dia budak baik. Memang dia budak baik. Tapi disebabkan stres dia tu, dia buat cerita. Dia memang dia baik. Tapi dia buat tekanan yang duduk kat dalam sekolah tu. Yang akhirnya dia buat sesuatu untuk dia keluar. Dia nak keluar. Tapi mak ayah dia tak pergi. Dia nak hafal tapi dia tak boleh. Sebab dia dah blok. Dia tak mau. Tu faham tak ni? Akhirnya apa? Main serang. Bapak main serang. Cikgu buat apa kat anak saya? Cikgu tu tak buat apa. Saya tak tahu. Cikgu tak selalu tipu. Suruh isteri dia ambil gambar video pun. Viral muka dia. Cikgu ni nak kata apa? Saya bantai. Tak tahu, saya tak tahu buat apa. Tapi tanya kawan-kawan dia. Tanya kawan dia. Kawan-kawan dia semua budak-budak kan. Mereka sama-sama daripada komplot pada. Tentu dengar dua-dua pihak. Jangan tengok. Kita dulu tahu yang jadi orang lah ni. Tahu pasal apa? Pasal mak ayah kita tak dengar cakap kita dulu. Tidak ni. Berani balik cakap kata mak ayah, kata cikgu ni cubit ni. Ha. Dia kata apa? Kat mana kena cubit? Tadi cikgu cubit kat sini, mak tahu tak? Kat mana? Kat sini ni. Amai ni aku nak cubit belah ni pula. Kau tadi kena rotan. Rotan tangan mana? Tangan ni. Amai tangan ni pula. Pak dia bagi ke belah sini. Tu yang jadi orang lah ni. Kalau mak ayah kita dengar cakap kita dulu, apa jadi yang kita tak tahu tak? Tidak ni. Salih Allah S.W.T. Tuan-tuan, kita handle seorang tu kat rumah, kita pun pening dah. Seorang tu yang kita handle kat rumah, pening dah kepala kita. Tahu tak, cikgu kita, cikgu dia handle 40 orang yang macam kita handle seorang tu. Reserve lah sikit. Faham ni? Reserve sikit. Tak diri kita di tempat dia. Kita. Cikgu ni tak pandai mengajar. Ha, main ni yang mengajar tengok. Oh, hantau lah kepada langit tinggi rendah. Tidak ni yang saya main. Sebab tu, dengar dua-dua pihak. Dengar dua-dua pihak. Belum tentu lagi. Mungkin ya, mungkin tak. Boleh jadi anak tu buat protes sebab dia tak mau duduk kat situ. Tuan-tuan duduk elok-elok, tanya dia elok-elok. Sebenarnya, abang nak apa? Pasal apa cikgu buat? Cikgu buat, dia ceritalah. Cikgu buat macam ni, cikgu ni apa semua. Cikgu. Kawan ni pun
tekan dia, kawan ni bully dia apa semua. Kawan yang mana bully dia? Kawan ni bully dia semua. Cerita, okey. Okey, abang. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Abang nak apa sebenarnya? Abang tak mau duduk sekolah tu, abang nak keluar. Ha, tu jawapannya. Faham ni? Dia tak mau, tu jawapannya. Soalan Syed Muhammad. Faham ni? Kalau betul dia kena bully, Soalan Syed Muhammad, tahu dia apa? Ayah buatlah sesuatu supaya tindakan diambil kat depan tu. Saya nak sekolah kat situ, saya nak belajar. Ha, tu betul. Sebenarnya dia tak mau, dia nak keluar. Tu dia cerita dia. Maka reserve. Dengar dulu. Dengar dulu belah pihak. Lalu subhanallah Soalan Syed Muhammad, dia buat apa? Dia pembiak anak dia, dia buat anak. Dia marah kat syekh tu. Dia kata, "Syekh, buat saya ni macam anak kucing. Buat anak saya ni macam anak kucing. Tak hormat apa semua." Sebagainya. Anak saya duk belajar apa ni sampai dia tak belajar kan duk kerja kutip makanan syekh ni. Dia tengok ni. Lalu dia buat ambil bodoh tu, dia buat keluar. Dalam perjalanan balik tu, dia duk sembang anak dia. Belajar apa kat sekolah? Belajar. Syekh ajar apa? Syekh ajar. Kamu tahu dak hukum ni? Tahu? Dia tanya soalan-soalan yang tinggi-tinggi dan anak dia mampu jawab semua. Lepas tu kita apa? Subhanallah, rupanya sungguh anak aku ni belajar. Dan anak aku ni tahu lebih pada aku lagi. Tuan-tuan, tahu apa dia buat? Dia patah balik, Nabi hantar anak balik ke Syekh. Syekh kata, Allah telah menutup ilmu hati, ilmu anak kamu disebabkan kamu. Mana? Habis tutup lah. Aku tak mau ambil wali anak. Tuan-tuan, Rasulullah SAW. Faham tak ni? Yang tindakan, Rasulullah SAW.